Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali bersama saya Pendek Tengteng di sini. Dan saya ada Monik, cah asli Boyolali. Tepat asli Boyolali. Betul. Sempatan malam hari ini dalam Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Tentunya di kesempatan malam hari ini perlu kita sampaikan Mbak Moni. Iya Mas. Bahwasannya seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga seluruh talent pengisi acara sudah melakukan vaksinasi. Betul sekali. Dan tadi sudah dilaksanakan swab antigen dan untuk hasilnya semua negatif. Iya, jadi kita semua yang ada di sini sehat semuanya ya Mas. Dan tentunya ucap salam untuk teman-teman yang berada di Studio 1. Iya, tepatnya di, yang berada di Joglo Ageng Cepogo dan kita jauh di sini. Yay. Selamat bekerja untuk teman-teman. Kita tepat di depan Monumen 3 Menara. Dan tentunya untuk malam hari ini dengan suasana yang cukup dingin. Dingin. Dingin sekali. Walaupun ternyata di luar. Iya, gerimis gitu. Semoga yang di Studio 1 juga begitu dingin. Betul. Ora sumuk iya. Dan aman. Yang jelas kebersamaan untuk malam hari ini banyak sekali budaya-budaya yang akan kita sajikan. Oh betul sekali, banyak sekali. Antaranya apa aja ini Mas? Tentunya untuk malam hari ini beberapa tarian juga ada. Dan tentunya musiknya ada. Musiknya ada juga. Cosplay sono. Ada yang ini, musik tempo dulu, keroncong. Oh iya, keroncong. Musik keroncong juga ada. Sekali. Dan tentunya dangdutan ya. Dangdutan, betul sekali. Ada siapa aja ini yang akan tampil malam hari nanti ini? Nanti diantaranya ada Satrio Turonggo. Satrio Turonggo, ada Angguk Gaul. Ada Turonggo Jurit Alaga dari Duta Seni Boyolali. Ada juga Legenda Puspus. Musik keroncong Jessica. Ada juga Orkes Melayu Devonka. Wow, ya, luar biasa. Goyang-goyang bareng, dangdutan bareng gitu ya Mas, goyang bareng. Dan yang di rumah juga jangan lupa. Tentunya yang di rumah juga menyaksikan melewati live streaming atau melewati YouTube dikarenakan malam hari ini kita virtual. Betul sekali. Dan jangan sampai dilupakan melewati channelnya Bidang Kebudayaan Disdikbud Boyolali. Dan yang jelas kita berada di tepat di depan Monumen 3 Menara. Ya semoga saja kita berdoa malam hari ini tidak hujan. Tidak hujan, jangan Mas. Nanti kita kebus nanti ya okay. Mas. Ya. Dan kita sekali lagi mengucapkan terima kasih pihak-pihak terkait baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dan juga untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Atas kerjasamanya terima kasih. Dan segera saja kita kembali ke Studio 1. Yang ada di Joglo Ageng Cepogo. Yang akan segera menampilkan sebuah tarian. Satrio Turonggo. Thank you.
Budaya kang mapan ing tlatah Jawa Boyolali Satyo Trongo langen budaya. Thank you.
Yuto Honco Honco Jawa kudu sirna kudu resik saka bebendu kanca kanca yo wis wancine gumregah tumandang bangun desa lan negarane wancine iya yo yo siap oh oh kudu semangat ojo duweni ajrih yo yo kanca kanca yo iki sing jenenge budaya Jawa telu co telu yo 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 yo, yo. Ungkas thank you.
Jaya, Lerat, Lepur, Deling, Pangas, Tuti. Thank you.
berangkat dia. Yeah.
biasa. Iya, penampilan dari Satrio Turonggo dan juga Angguk Gaul. Angguk Gaul, meskipun kita menyaksikan dari kejauhan, iya. Dan malam hari ini setelah tadi kita berada di depan tiga menara, untuk saat ini kita bergeser di simpang siaga. Di bawah patung kuda. Kuda, iya, di simpang lima. Ya, gitu. Simpang lima. Ini salah satu ikon Boyolali. Betul sekali, ini luar biasa ya mas ya. Memang luar biasa, di belakang kita saksikan patung-patung kuda yang... Iya. Saya mengibaratkan saya yang naik di pedati iya. Itu. Sebenarnya aku juga pengen naik mas, cuman kok yura tekan. Ya. Oke, dan tentunya untuk malam hari ini, terima kasih untuk... teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan melewati virtual. Betul sekali yang ada di rumah. Dan yang jelas untuk malam hari ini yang sudah berkenan rawuh, selamat datang Wilujeng Rawuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Beliau yang terhormat Bapak Darmanto SPD MM. Sugeng rawuh Bapak. Sugeng rawuh. Dan tentunya beliau yang terhormat Bapak Joko Marianto SE. Selaku salah satu anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali. Sugeng rawuh Bapak. Nah, dan juga tidak ketinggalan pula dari Muspika Kecamatan Cepogo. Saya mengucapkan selamat datang dan yang jelas berbangga hati kita kembali bisa hadir. Ya. Sesuai dengan informasi yang masuk melewati via WA. Iya. Jadi kita tahu di studio itu yang sudah hadir siapa saja. Kita bisa tahu melewati via WA. Betul memang sekali. Untuk saat ini canggih sekali. Iya, kita di sini tapi kita bisa mengetahui yang ada di sana begitu ya, Mas ya. Oke, dan tentunya juga malam hari ini dengan suasana lalu lintas yang cukup landai. Landai, iya. Walaupun lantar, hujan gerimis-gerimis enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Meskipun gerimis-gerimis enggak apa-apa. Kita enggak akan sakit. Kita sudah sehat-sehat. Karena kita sudah vaksin. Betul sekali. Kita jadi, sehat pokoknya dan kita semangat malam hari ini untuk hadir di tempat ini. Ya? Oke, dan tentunya sembari dari tempat kita melaporkan. Kayak reporter. Iya, kita reporter. Iya. Oke, tentunya di belakang kita banyak sekali tanaman-tanaman bunga. Iya, betul sekali. Aduh, indah sekali. Dan yang jelas untuk malam hari ini sekali lagi selamat menyaksikan melewati via YouTube. YouTube. Di buah tarian Turonggo Jurit Alaga. Turonggo Jurit Aroko. Tarian ini bercerita tentang prajurit berkuda yang siap dan akan berangkat dalam medan pertempuran. Turonggo Jurit ing Aloko mempunyai semboyan sewu do ketemu satus podo bentus siji manunggal tohing pati turonggo. Turonggo Jurit Aloko.
Para jore tam tomo, para walondo, wus raket langkai, wus cumaket raini, anggone podo, para walondo, jajah lemah. Lemah banyune dhewe. Mula saka iki, para prajuritku kabeh. Siagakno, siapno, cepakno. Ragamu, tuwe nyawamu, anggone bebela, nusa lan bangsa. Jurit siaga!
gladen peperangan wis cukup mulo saiki ayo padha cangkah jumangkah tumuju ning alaga saperlu brantas Purwalanda prajurit-prajurit pinilih prajurit-prajurit satriya tak pasrahke tak pasrahke kautuhaning negara iki kelawan kowe kabeh prajuritku siapa siapa Terima kasih. Itu tadi satu penampilan dari perwakilan dari Duta Seni Boyolali. Dan untuk saat ini kita sudah bergeser di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Kita bergesernya cepat sekali ya. Tadi grabnya itu cepat tok Mas. Grabnya cepat tok pada. Oke. Tentunya juga untuk malam hari ini sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang telah memfasilitasi acara malam hari ini. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ya semoga acara seperti ini digelarnya bukan hanya satu tahun sekali. Iya, setiap bulan Mas. Setiap bulan sekali. Supaya kita terus di sini ya Mas. Iya, ya. Supaya kita terus di sini. Betul. Oke, sesuai dengan restit yang sudah masuk di via layar kita, bahwasannya untuk malam hari ini masuk di season sambutan. Betul sekali. Dan untuk malam hari ini ada 3 sambutan, diantaranya sambutan dari Muspika Kecamatan Cepogol. Betul. Adapun sambutan yang kedua dari Dinas Kebudayaan dan juga dari Dinas Kebudayaan Boyolali dan juga Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang nantinya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah akan melakukan sambutan secara virtual. Betul sekali, karena jauh begitu ya Mas. Iya. Ya kita saksikan nanti di layar. Maka dari itu sambutan yang pertama adalah sambutan dari Muspika Kecamatan Cepogol kepada beliau yang terhormat Bapak Mulyono Esos, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Budi Santoso, Sarjana Sosial dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Haji Darmanto, SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
Yang kami hormati Bapak Joko Marianto SE, anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati Bapak Porkopincam, Kecamatan Cepogo. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat menyelenggarakan bersama pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah yang diselenggarakan bersama bertempat di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kami ucapkan selamat datang di wilayah Kecamatan Cepogo yang sejuk ini. Kami ucapkan pula terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih dari berbagai pihak sehingga bisa terlaksananya kegiatan Festival Kesenian Rakyat Jawa Tengah. Dengan harapan dengan kegiatan ini tetap terpeliharanya kelestarian kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah, utamanya Kabupaten Boyolali. Di masa pandemi ini, berbagai kebijakan pemerintah diselenggarakan tetap menjaga pandemi COVID-19 sehingga di wilayah Kabupaten Boyolali, utamanya Kecamatan Cepogo, terkendali. Untuk itu, kami mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sehingga COVID-19 di Kecamatan Cepogo bisa terkendalikan bersama-sama. Mungkin dari kami mewakili Bapak Camat Cepogo yang pada malam hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan yang bersamaan, sehingga mewakilkan kami, sehingga ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari beliau Bapak Mulyono Eson selaku perwakilan dari Muspika Kecamatan Cepogo. Dan untuk sambutan selanjutnya. Iya, dan untuk sambutan selanjutnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Kepada beliau Bapak Darmanto SPD MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah tidak henti-hentinya puji dan syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemurahannya bagi kita semua. Di kesempatan yang sangat terhormat ini, atas nama pemerintah Kabupaten Boyolali, lebih khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, mengaturkan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang hari ini hadir secara virtual. Beliau yang terhormat PLT Kepala Dinas masih bersama kita secara virtual dan hadir mewakili secara luring Pak Budi Santoso. Sekali lagi terima kasih, apresiasi penghargaan setinggi-tingginya atas bantuannya sehingga terselenggaranya kegiatan pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah di Kabupaten Boyolali ini. Dan kepada Forum Pimpinan Kecamatan Cepogo, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil ataupun yang hadir mewakili, kami mengaturkan terima kasih atas segala bantuannya, atas izinnya sehingga terselenggara kegiatan pada hari ini. Tidak lupa juga penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kepala Desa Mliwis beserta tokoh masyarakat dan lembaganya atas bantuannya sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik. Kepada para seniman, budayawan, pengisi acara ini,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali juga mengucapkan terima kasih, apresiasi penghargaan setinggi-tingginya. Dan kepada para penonton, matur nuwun atas kunjungannya secara virtual di link YouTube Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Selalu hadirlah di situ untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Dan kepada para hadirin yang hadir secara luring malam hari ini, tidak ada yang bisa saya aturkan kecuali terima kasih penghargaan setinggi-tingginya. Kepada para kelompok pengisi hari ini, malam ini, teruslah berkarya dan marilah tetap kita jaga protokol kesehatan. Kita meriahkan acara ini semeriah mungkin. Ingat, jaga protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya aturkan, segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Bapak Darmanto, SPDMM. Selanjutnya, sambutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melewati virtual kepada beliau yang terhormat, Ibu Yuni Astuti MA, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para pejabat pemangku budaya di Kabupaten Kota Jawa Tengah, para budayawan, pemerhati budaya, seniman, dan para pendukung kegiatan pertunjukan kesenian, seluruh pemirsa PKRJT dimanapun Anda berada. Sebagai insan beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat bersama-sama mengikuti kegiatan pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah atau PKRJT tahun 2021 walaupun dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring terbatas dan daring. Terima kasih dan penghargaan kami ucapkan kepada seluruh pemangku kebudayaan di Kabupaten Kota se-Jawa Tengah serta pinisepuh budaya seni tradisi maupun para pelaku seni tradisi di Jawa Tengah atas komitmennya menguri-uri seni budaya sehingga eksistensinya sebagai kekayaan Jawa Tengah tetap terjaga. Hadirin yang berbahagia, Bapak Presiden telah menegaskan bahwa DNA bangsa kita adalah kebudayaan. Pernyataan tersebut dilandasi realitas bahwa seluruh lini kehidupan bangsa ini merupakan pengejawantahan dari cipta, rasa, dan karya insan Indonesia yang selaras dengan ragam dan jenis budaya serta perkembangan peradaban Nusantara yang dinamis. Nah, akulturasi terhadap entitas maupun nilai budaya dari beragam etnis masyarakat adalah keniscayaan yang memperkaya khasanah budaya Nusantara menjadi suatu ekosistem kebudayaan yang berdampingan dan saling mempengaruhi ekosistem lainnya. Kita dapat pahami bahwa esensi cipta rasa dan karsa budaya yang terus berkembang bermuara pada pertama, kemudahan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup secara utuh. Yang kedua, memperkokoh derajat kebahagiaan dan pemuliaan hidup. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat dan memperkaya peradaban hidup manusia yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan mengamanatkan bahwa perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan objek budaya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dengan demikian, komitmen gotong royong menjadi kata kunci keberhasilan pemajuan kebudayaan. Di tengah tuntutan pemajuan kebudayaan, kita dihadapkan pada satu realitas pelunturan budaya kearifan lokal. Di antaranya adalah meredupnya hasanah tradisi di dalam gelombang modernitas. Kemudian disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Selanjutnya pertukaran budaya yang masih timpang di dalam tatanan global. Lalu dampak bencana pandemi COVID-19 pada seluruh sektor kehidupan termasuk seni budaya. Nah, dalam kondisi tersebut, komitmen gotong royong antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memformulasikan langkah strategis adaptif di dalam menghadapi tantangan tersebut menjadi satu yang tidak bisa dinafikan. Mari kita bersama saiyek, saekoproyo, nyengkuyung mewujudkan ketahanan budaya, khususnya seni budaya tradisi sebagai kekayaan budaya dengan nilai-nilai kearifan lokal Jawa Tengah. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kerangka gotong royong serta melaksanakan peran dan tugas institusional yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah atau PKRJT digelar sebagai satu agenda rutin tahunan sebagai wahana. Yang pertama, wahana pelestarian seni tradisi masyarakat yang dibina oleh pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah. Yang kedua, sebagai wahana apresiasi seni tradisi masyarakat untuk berkesenian di lingkungannya. Selanjutnya, sebagai wahana untuk membangun kolaborasi pemajuan kebudayaan Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menggali dan melestarikan beragam kearifan lokal khususnya seni tradisi masyarakat. Selanjutnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah atau PKRJT tahun 2021 dengan ini dinyatakan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan berkah bagi terselenggaranya kegiatan ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Yuni Astuti MA. Dan tentunya untuk malam hari ini, sambutan demi sambutan telah usai. Betul, Sayang. Dan tibalah saatnya untuk malam hari ini kita kembali ke studio 1. Betul, yang ada di Joglo Ageng Cepogo di stage 2. Iya. Ada kedua. Legenda Plus. Oke, dipersilakan Legenda Plus. Ludut. Lanjut, monggo. Gula nuan, makan niki sinta. Gula, gula sinta, gula nuan. Ba sinta, apa kali? Anak saya Surabaya, kan binara ya jaya. Sumangga kita
Salam jiwa Nusantara. Merdeka. Iya. Kami dari Legenda Blues Band mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya Dinas Kependidikan Boyolali. Malam hari ini Legenda Blues bisa menghibur Kos Plus Mania di manapun Anda berada. Ya, tadi sudah dua buah lagu kami hadirkan kepada Anda semuanya. Semoga berkenan di hati ada Kulon Wonan dan juga Nusantara 7 ya. Kali ini akan kami hadirkan sebuah lagu Jawa buat Anda semuanya. Ya, sebuah lagu Jawa yang sudah sangat familiar sekali. Masih bersama dengan Legenda Blues Band buat Anda semuanya, Sarina. Rupamu ayu sehingga
lagu ada Sarina, sebuah lagu Jawa yang cukup istimewa di malam hari ini ya. Baik, kami hadirkan lagu-lagu yang sedikit agak melo ya. Yang lagi menderita malam hari ini kami hibur dengan sebuah lagu karya dari Ghost Plus. Ada Derita, masih bersama dengan legenda Abadi ya. Masih bersama dengan legenda Plus Band malam hari ini, teman-teman komunitas Ghost Plus di seluruh penjuru Nusantara dimanapun Anda berada. Kali ini sebuah lagu yang cukup fenomenal, yang cukup familiar khususnya di kota Boyolali. Ada Kolam Susu bersama dengan legenda Plus Band. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau. Orang
Oke, ya sebelumnya perkenalkan dulu ya, Legenda Blues Band, saya sendiri vokal dan juga ritem ya, Sri Yanto. Saya Purwanto, selaku memegang bass, dan di belakang saya ada Mas Agus. Sebelah kiri Mas Yanto, terima kasih. Oke, sudah perkenalan ya. Kali ini sebuah lagu ada pop Melayu ya. Mengapa buat Anda semuanya? Lagu mengapa, lagu yang sangat istimewa ya. Oke, masih berimakan pop Melayu juga. Kali ini kita ambilkan lagu-lagu dari album Jawa. Koyong ini rasane. Seperti apa lagunya? Kita hadirkan buat Anda semuanya bersama dengan Legenda Blues Band. Aduh apa tambah nih?
Sebuah lagu kaya ngene rasane, lagu-lagu Melayu menambah suasana lebih semangat ya tentunya. Malam hari ini bersama dengan Legenda Blues Band menyapa Anda, komunitas Kosmos dimanapun Anda berada. Mas Pur ya bener ya? Betul Mas Ri. Masih okay. Melayu lagi Mas Ri? Masih ada Melayu lagi, karena malam hari ini banyak sekali request lagu Melayu ya. Kali ini lagunya sangat istimewa, Jiwa Raga buat Anda semuanya. Sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya ya. Sebuah lagu Melayu lagi ini permintaannya. Ada sebuah lagu Rindu buat Anda semuanya bersama dengan Legenda Blues Band. Baik, satu buah lagu di penutup sesi Kos Plus Mania buat Anda semuanya. Ada sebuah lagu Larut Senja buat Anda sama-sama dengan Legenda Blues Band. Bye.
kurang dari kami lagi Nablus Band. Banyak salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi legenda plus. Dan saat ini kita sudah berada di depan Joglo Ageng Cepogo. Ternyata perjalanan dari bawah sampai sini ya lumayan ya Mas, lumayan ya. Jauh. Jalan kaki loh Mas kita loh Mas. Tapi kok cepet ya Mas ya? Semplah sih kiye. Lah iya dari Boyolali sampai sini ternyata cepet juga. Ya memang saat-saat ini memang meskipun jarak kita jauh kalau kita tempuh begitu dekat. Betul sekali. Okay. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk pirsawan yang berada di rumah. Betul yang sekali. Sudah menyaksikan lewat kanal YouTube. Dan masih setia sampai jam ini ya Mas ya. Iya. Dan tentunya juga kesempatan malam hari ini suasana yang cukup manis meskipun kita di luar. Betul, dingin ini anginnya dingin. Dingin, seger. Iya, dan setelah tidak hujan. Mas. Seperti hatiku saat ini. Oh, gimana hatinya Mas? Seger bila dekat dengan kamu. Ah, ya ampun, ternyata bisa ini juga ya, iya. Romantis. Oh, kaitannya sama romantis itu, aku itu salah satu lelaki yang super romantis. Oh ya, tapi bukan rokok makan gratis kan Mas? Enggak ya? Enggak, saya itu kaitannya dengan cinta itu salah satu lelaki yang paling romantis di dunia ini saya. Mosok toh Mas? Tenan, mosok aku enggak percaya. Sesok dibuktek. Oh gitu, oke. Okay. Oke, okay, tentunya kebanggaan tersendiri kembali bersama-sama dalam satu nangan terindah. Dan untuk malam hari ini masih ada beberapa penampilan gitu ya. Di antaranya untuk malam hari ini yang akan segera tampil itu salah satu musikal Tempo dulu. Musik mahal bisa dikatakan. Karena dikatakan musik mahal itu bukan dari alat musiknya yang betul. Mahal itu tidak. Namun salah satu genre musik ini adalah salah satu genre musik yang cukup awet. Betul sekali, evergreen Mas. Boso Inggrisnya ya Mas ya. Oke, okay. Yuk sama-sama kita saksikan bersama Orkes Keroncong Jessica. Thank you.
selamat malam. Selamat malam. Iya, Kusna Cebogo Boyolali, Jawa Tengah Indonesia. Iya. Ya, bersama Orkes Keroncong. Jessica. Dari? Dari Jogja. Dari Jogja? Jujuk saja maksudnya? Oh, Jogja, jujuk saja ya. Iya. Dari Cepogo ya? Iya. Oke, ini di bawah pimpinan siapa ini, Mbak Wati? Ini di bawah pimpinan Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno ya? Yang kebetulan juga dari Dinas Kebudayaan. Oh, dari Dinas Kebudayaan. Iya. Iya, terima kasih sekali pada malam hari ini ya. Ikut memberikan suasana dalam rangkaian acara virtual pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah. Dan kali ini rekan-rekan dari Jessica ada siapa saja ini? Oh iya, ini bisa ada satu persatu. Oh, udah muda-muda ya. Masih muda-muda. Muda-muda masih kita yang tua-tua Om. Senior junior gitu ya? Enggak. Bukan. Senior itu makanan apa toh? Oh iya. Oke, ini ada yang dari ini sebelah kanan. Brondong ini. Oh, brondong. Brondongnya Cepogo. Ya. Brondongnya Cepogo ada Mas. Ini Mas Tio. Tio, iya. Sebelah kirinya nih, wow, cantik, masih muda. Ya, seneng lah keroncong juga. Iya, masih gadis ya. Iya, ini namanya siapa? Gadis bukan perawan. Oh. Ya. Ini ada Mbak Ika Luciana. Iya, akan mempersembahkan lagu-lagu spesial untuk Bapak Ibu semuanya ya. Dengan genre musik keroncong. Musik ya. Kasepuhan. Bukan kasepuhan, ini yang muda-muda juga bisa. Oh, iya. Karena semua jenis musik bisa dialunkan dan atau diiringi dengan musik keroncong. Dan bersama buktinya pemainnya ini juga masih muda-muda. Jessica, masih muda-muda semuanya. Betul. Semangat, tetap sehat, semangat, selalu berkarya. Iya. Baik, kali ini ada satu persembahan lagu keroncong versinya. Betul. Langgam ini. Langgam bersama Mbak Wati, ya. Iya. Jessica, ada solo di waktu malam. Solo di waktu malam.
Jessica Musik. Om Ketis, di manakah dirimu? Wow, saya di sini, di belakang Anda. Luar biasa, yeah. Luar biasa. Muda-muda tapi luar biasa dalam berkarya. Ini aslinya taman-taman loh. Wow, iya. Karena ini pakai masker semua ya. Harus kita, itu. Mengingat kita ya, masih dalam pandemi dan supaya kita juga berusaha. Betul. Bersama pemerintah, iya. Dengan himbauan pemerintah supaya kita tetap prokes. Betul, iya, tetap sekali. Kita memakai masker, masih jaga jarak dan juga mengurangi kerumunan. Iya. Ini kita jaga jarak. Iya, kita jaga jarak ya, jarak kita ya setengah meter aja, gak apa-apa. Iya. Iya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Om Ketis. Terima kasih untuk Mbak Wati, satu persembahan untuk para pemirsa semuanya dengan irama keroncongnya solo di waktu malam. Baik, untuk berikutnya ada satu keroncong asli ini. Biasa ya dinyanyikan oleh Toto Salmon, kali ini akan kami bawakan. Ataupun juga Sundari Sukoco, kalau putri ya. Lagunya Ingkar Janji, keroncong Ingkar Janji bersama Jessica. Oh,
Satu persembahan ingkar janji, sebuah lagu roncong. Dan kali ini ada seorang penyanyi yang datang nih dari putra daerah ini, putra daerah Jepogo nih. Masih muda, ganteng, dan tentunya mempunyai talenta yang luar biasa. Dan kali ini gemar dengan irama keroncong juga. Ada Tio. Oke, dipersilakan Tio. Wow, ya inilah Tio dari Jepogo yang luar biasa. Masih ganteng, masih muda. Halo, selamat malam Tio. Selamat malam Tio. Ya, selamat malam Om Gede. Ngalamun ya. Oke. Ya, ini Mas Tio, Anda seorang regenerasi ya. Ya, betul. Khususnya ini melestarikan budaya yang ada di Jawa Tengah. Ya. Khususnya keroncong. Keroncong. Khususnya di kota Jepogo sendiri ya. Iya, betul sekali. Dan kali ini Anda masih muda. Ya. Kenapa sih kok suka dengan irama keroncong? Loh, biasanya kan Anda punya genre lain lah. Ya betul, tapi keroncong, didikan saya dari kecil sudah dididik keroncong dari bapak saya. Dari kecil? Iya. Iya, dari ayah? Iya, dan keduanya ingin mengembangkan musik keroncong di kalangan pemuda. Betul? Iya, ya segitu. Dan juga di sini juga terima kasih sekali untuk khususnya pemerintah daerah Kabupaten Boyolali ya. Juga untuk instan terkait, dinas terkait yang ikut memberi aplikasi ya, sehingga memberi wadah ya, ya. Memberi aplikasi sehingga seniman dan seniwati yang ada khususnya di Boyolali ya, bisa dikembangkan, bisa berilustrasi, berkarya ya, ya. Dan juga kita bisa mengakses di sini. Betul. Bersama pemerintah untuk mengembangkan dan membudayakan khususnya musik, kita irama keroncong yang ya, ada di Jepogo khususnya ya, ya. Betul. Ya, terima kasih sekali. Dan kali ini Mas Tio mau nyanyi apa ini? Malam hari ini, ya, spesial ya, untuk semuanya, ini, bagi para pendengar juga, karena ini live streaming ya. Ya, lagu yang lagi hype, lagi booming di kalangan pemuda. Oh, pemuda ya? Ya, dengan judul Mendung Tanpa Udan. Mendung Tanpa Udan, oh koleksi dari Denny Caknan ya. Iya, betul. Iya, terima kasih. Oh, berarti ini lagu genre apa saja bisa dinyanyikan keroncong, dalam irama keroncong. Ya. Oke. Pemirsa bersama Tio dan Jessica, Mendung Tanpa Udan. Ada sebuah tembang lagu dari Denny Caknan ya Om. Oke, terima kasih Tio ya, dari ya. Denny Caknan lagunya apa? Mendung Tanpa Udan. Oke, yang baru hit sini ya. Iya. Baik, kali ini langsung saja ini ada teman kita yang satu tadi siapa? Mbak yang Ika. Hadir di sini. Ika ya. Luciana. Iya, betul. Oke, oke, dibersihkan langsung saja untuk Ika Luciana bersama Jessica Music. Music. Thank you.
Ya, baik, masih bersama Jessica Musik. Kali ini masih tembang irama keroncong asli akan kami persembahkan. Ada satu nomor lagu, Sekuntum Bunga di Puncak Giri. Bersama Jessica Musik. Thank you.
Giri telah berlalu kembali. Mas Kedis, nah di mana ini orangnya ya? Halo. Halo, semua dipanggil. Kamu di mana, Mas Kedis? Ya, di sini. Ya, semua dipanggil. Mbak Wati. Ya, sama Tio. Tio, ya. Mana Tio? Okay. Biar kita kompak ya. Iya, betul ya, sekali. Kita bersama-sama lagi. Ini ada Mbak Wati, ya. Ada Tio, ada Luciana. Ya, kita sepertinya masih ada satu lagu lagi ya. Ya, bersama Jessica. Oke, kita bareng-bareng nyanyi. Betul. Ya, lagu ini lagu kenangan tahun mungkin 80-90 ya. Waktu itu belum belum lahir kalau Tio. Belum lahir. Kalau Tio. Ya, Tio belum lahir. Kita perkenalkan bersama Jessica ini. Langsung ada anak singkong. Kok dan singkong keju. Ya, singkong dan keju dulu ya. Iya, bukan anak singkong. Ya saatnya memang anak singkong. Oke, bersama Jessica yeah. Kita mengucapkan Jessica selamat malam, tetap semangat, tetap berkarya. Dan terima kasih untuk Boyolali, terima kasih Jawa Tengah, terima kasih Indonesia. Tetap semangat dan tetap berkarya dalam budaya Indonesia. Anak singkong. Kalau aku anak apa ini ya, Mas ya? Nah, kamu kena ini.
Anak songko. Cara Jawa ini nek bocah siji iki cetho. Apa? Ada nyanyian. Anak uang. Oh iya iya iya. Betul kalau, sekali ya. Kalau dalam lagu anak-anak ada. Apa itu? Mana di mana anak kambing saya. Ampun. Jangan. Yang sana kok, yang sana bukan. Oh kamer. Yang mana? Sana. Yang mana ini? Kameramen. Bukan kameramen. Kameramen bukan. Bukan apa itu? Yang di belakang sana ada kambing. Oh gitu. Oh, iya. Oke, terima kasih. Dengan tadi sajian dari Jessica. Wow, iya. Artisnya. Ganteng dan juga cantik. Wow, ganteng dan juga cantik. Terima kasih kebanggaan untuk malam hari ini. Ucapan terima kasih matur thank you untuk teman-teman dari Jessica Musik Keroncong. Jowo tenan, nasional oke. Wow. Pokoknya lagu-lagu keroncong itu enak banget untuk didengar. Enak banget. Okay. Dari dulu sampai sekarang pun enggak pernah mati ini. Oh, untuk gitu. Suaranya, lagunya itu enggak pernah untuk dilupakan dari ingatan. Pokoknya lagu ini ini pokoknya evergreen lah mas. Nah, iya, istilah Jawanya itu lagunya itu gitu. Ini lagunya. Oke, terima kasih untuk Orkes Keroncong Jessica. Oke, tentunya masih ada sajian yang akan segera kita saksikan bersama-sama. Dan tentunya ini nanti kita akan langsung bergoyang. Oh gitu ya, oke. Kita bergoyang-goyang. Sudah malam, semakin ngantuk, harus kita goyang dulu. Yang pastinya ini masih asli dari Boyolali. Are-are bagus-bagus. Sudah siap di sana. Sudah siap di untuk sana. Untuk menghibur kita semua dan juga yang ada di rumah tentunya. Oke, kita sambut bersama Devanka. Luar biasa, sudah lama kita gak ketemu ya bro ya. Malam hari ini. Kamu itu loh, kalau lihat yang ganteng, lihat yang seperti ini jadi lupa sama gue. Sini mas, sini sayang. Udah sana. Marah. Kamu itu. Lupa sama gue katanya. Oh lupa sama kamu, ternyata. Oke. Malam hari ini luar biasa, Galang. Sudah lama kita gak ketemu. Kita dipertemukan di sini. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ge. Alhamdulillah. Dan semoga semua seluruh warga masyarakat Boyolali dan juga semua teman-teman kru yang hadir pada malam hari ini dan konco-konco orkes semuanya dan Jawa Tengah semoga segera pulih. Betul sekali dari pandemi ini. Perekonomiannya segera pulih, segera bekerja buat konco-konco seniman-senimati semuanya. Amin, amin. Ya, pokoknya kita doa yang terbaik amin, untuk aku, Indonesia. Aku juga pulih kok. Iya mas. Yang kemarin sakit, saat ini aku sudah tidak sakit lagi. Kamu sakit apa mas? Dengan hadirnya dirimu di depanku aku sudah tidak sakit lagi. Dari tadi merayu saya dengan rayuan-rayuan gombal ini ya. Saat-saat ini sudah enggak gombal lagi. Oh, terus jadi apa? Tembogo. Neng cepogo ya mas, banyak ya mas. Rayuan tembogo. Oke, tentunya setelah tadi ditampilkan berbagai tampilan. Di antaranya ada Satrio Turonggo, ada Angguk Gaul, ada Turonggo Jurit Alaga Duta Seni Boyolali dan tentunya juga ada Kus Plus, ada Kus Plus ya. Dan ada musik keroncong. Saat ini kita jogging bareng, kita goyang bareng bersama. Semakin malam kita pastinya semakin ngantuk, kita goyang aja bareng Devanka. Masih dalam satu momen terindah dalam pekan kebudayaan daerah provinsi Jawa Tengah. Tentunya malam hari ini virtual pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah. Gigi, apa jadi ganteng ya? Mas, iya nomormu ngene rak mas. Wah, melebihi. Mosok. Jeleknya. Kok saya ini jadi sakmene mas. Nggak, aku jadi segini kan karena kamu. Terus aku meneh. Nah, kamu jadi seperti itu kan, saya jadi seperti ini. Baik. Oke, kita masih bersama-sama dengan Devanka. Sebelum kita lanjut ke artis-artis yang cantik. Tadi masih ada yang ganteng. Masih tetap. Oke, dilanjutkan lagi. Oke. Ya, cinta. Ya, kita selanjutnya. Semoga. Kamu itu loh,
Kalau saya perhatikan dan saya dengarkan dari belakang, suara ataupun modulasi kamu itu membius. Alhamdulillah bang, ini aku mau cerita dikit ya. Ya. Kemarin aku sempat sakit di Jakarta. Sempat sakit di Jakarta. Ini pulang alhamdulillah udah. Ini gabung sama teman-teman di rumah, teman-teman di sini, di mana. Pokoknya teman, ketemu teman-teman, alhamdulillah bisa tambah sehat ya. Tambah sehat, tambah pulih. Oke, semoga dan selalu senantiasa diberikan kesehatan. Oke. Terima kasih. Oke, kamu istirahat dulu ganteng. Oke, terima kasih. Oke. Ternyata untuk kesempatan malam hari ini masih bersama-sama dengan Devanka Boyolali. Salah satu musikal kebanggaan Boyolali yang selalu menyajikan tebang-tebang dangdut original, nada-nada cinta untuk panjenengan semuanya. Masih bersama Devanka, yang satu ini seorang dara cantik, tentunya yang sudah lama malang melintang di belantik ya musik dangdut Indonesia. Sambut sama-sama ada Rizky Amelia Devanka. Thank you.
satu lagu spesial untuk yang stay di rumah. Selamat menyaksikan bareng-bareng Devanka di sini, next song. Thank you.
Iya Om. Aduh, cantik banget kamu malam ini. Makasih, kita seragaman lagi. Iya memang, oh, iya. Tangannya itu loh. Sudah ya Om. Iya, iya, tangannya itu. Cara Jawa tangan bareng ge perlu kok dinggo rangkulan iki lho. Oke, masih bersama-sama dengan Devan Kang. Sekali lagi kita masih bersama Resti untuk malam hari ini di bawah naungan Joglo Ageng Cepogo. Dan yang jelas kebahagiaan tersendiri kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa Tengah. Tentunya juga untuk malam hari ini tentunya Devan Kang menghadirkan artis-artis Boyolali. Artis-artis Boyolali. Dan tentunya setelah tadi Rizky Amelia dan yang akan tampil berikut ini seorang artis dari Boyolali yang mempunyai nada suara yang cukup khas. Apalagi kalau dia membawakan tembang-tembang koleksi dari Bunda Rita. Wow, luar biasa. Sambut sama-sama Eko Wati Devanka. Sebuah lagu koleksi dari Bunda Elvi Sukaisih, Pesta Panen. Semoga. Kasih Eko Wati. Dan untuk malam hari ini Mbak Monik. Iya Mas. Dari awal sudah banyak sekali sajian-sajian dari budayawan-budayawan Boyolali. Benar sekali, rangkaian acara demi acara sudah kita lewati bersama. Oke, dan tentunya patut kita ucapkan terima kasih. Iya. Yang pertama untuk Bapak Ganjar Pranowo yang sudah memberikan izin acara dan fasilitasnya. Iya, tentunya juga kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Dan tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dan seluruh pengisi acara pada malam hari ini dan seluruh talent-talent yang sudah tampil malam hari ini. Juga pemerintah Desa Bliwis, terima kasih. Dan tentunya juga untuk malam hari ini, thanks to pelaksana acara, ada CV Putra Bima. Dan tentunya support tim yang cukup manis untuk malam hari ini, ada Gedung Joglo Ageng. Dan juga Losdol Management. Aku Gumun. Piye Mas? Cara istilah Jawa berbahasa Jawa. Gandeng konco-konco Losdol Management kicah Jawa kabeh. Gumun. Bucai mung koyong-koyong unu lho Los Dol. Ya Mas ya. Kok semangatnya luar biasa. Top pokoknya. Rasa persatuan dan kesatuannya luar biasa. Wes yakin tembung Jawa kasarane rakno tandingane. Yes. Betul sekali. Yakin. Los Dol pokoknya ya Mas ya. Dengan ras-ras gitu. Ras itu bukan keras dalam uraan gitu bukan ya. Bukan. Kerasnya itu keras dalam berkarya. Betul, dalam bekerja siang malam ora diroso. Apalagi nek kerjasamanya dengan CV Putra Bima. Yakin jempolan. Jempolnya piro Mas? Wah, patang, kurang. 40 patang. Kurang ya Mas. Oke, dunia sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Pendek Tengteng. Saya Moni. Jumpa lagi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.